Penjabat Bupati Barito Selatan Lisda Ariana meninjau 3 pos pengamanan terpadu Natal dan Tahun Baru yang berlokasi di Pasar Beringin, pos polisi Simpang Kangkung, dan pos polisi di Bundaran Sanggu, Kecamatan Dusun Selatan. Dalam kunjungannya itu, PJ Bupati Lisda Ariana memberikan bingkisan antara lain berupa beberapa dus minuman suplemen, minuman air mineral, serta mie instan yang diterima oleh Kepala Pos 1, Pos Terpadu Simpang Kangkung, Ibtu Imam Santoso. Didampingi Kasat Lantas Polres Barito Selatan itu Noviana Rahmi di pos polisi Simpang 3 Kangkung. Di sela-sela kunjungannya, PJ Bupati menyampaikan pemberian minuman suplemen itu guna membantu para petugas pengamanan Natal dan Tahun Baru untuk menambah stamina supaya tetap sehat. Lisda Ariana juga mengungkapkan pihaknya sangat bangga dengan para petugas keamanan dan instansi terkait yang tetap siap siaga di pos terpadu tersebut. Penjabat Bupati juga menghimbau kepada seluruh warga Barito Selatan agar tetap menjaga kondusivitas lingkungan agar tetap aman dan damai. Begitu juga bagi warga yang tidak merayakan Natal supaya menjaga kerukunan umat beragama. Bukasat agak merapat tuh. Ya. Oke, lancar. Ini terakhir lancar. Masih banyak. Sebelum bisa kasih pasal itu, kita tahu menjawab harus menanggal. Kami di sini, bagaimana kita kemarin sudah dilaksanakan operasi Lintel Abang, jadi kita ada 3 posko ya, atas dan kemudian kami juga dari pemerintah Kabupaten Barito Selatan seperti dengan kegiatan posko ini, sehingga dengan pemberian suplemen ini bisa menambah stamina bapak-bapak anggota kita yang berkat di posko ini, sehingga dalam menjalankan tugas mereka melalui pelaksanaan kegiatan pengamanan dalam rangka Natal dan Tahun Baru ini berjalan aman dan lancar. Dan kita berharap situasi kondisi di Kabupaten Barito Selatan ini sebagaimana kita harapkan aman, lancar, mungkin bagi umat kita yang merayakan dapat menjalankan ibadahnya dengan baik. Dari pantauan media ini, dalam pos pengamanan itu juga disediakan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan vaksin dosis 1, dosis 2, dan booster secara gratis. Dari Buntok, Tim Liputan Barito News TV melaporkan.